Supaya ke depan tidak ada warga yang membuat penangkaran seperti ini, yang mohon maaf ini tanggung jawab tidak ada. Ini ke lokasi saja tidak, mestinya kalau dia yang punya, saat mau diambil yang dia punya, bertanya mau dilepak kemana, siapa yang ambil. Atau minimal lah ini, mohon maaf ini kita bantu dengan pemerintah desa ya, segala akomodasi kawan-kawan dari BKSD yang notabene mungkin mohon maaf tidak akan menganggarkan yang sesuai aturan. Kita kasihan sebagai manusia, jadi jangan bebankan kepada masyarakat. Sementara kaji untung rugi itu adalah hak sampean pengusaha ya. Tapi saat Anda rugi, jangan lari dari kenyataan. Ini yang perlu dicatat. Tolong pengusaha ini. Saya belum pernah ketemu, cuman dulu pernah ngebel, beliau tidak, alasan tidak jelas. Nah, ini saya minta BKSDA habiskan. Soal aturan nanti terserah sama yang diberitahu, yang penting warga kami selamat, tidak dibahayakan oleh buaya-buaya yang ada di sini. Sampai nanti ada korban, jangan salahkan warga kalau kami tidak bisa membendung saat warga menuntut kepada pemilik. Ini, manusia didahulukan, walaupun semua dilindungi, kalau manusia lebih dari dilindungi, makanya membuat aturan itu manusia. Ini kan yang manusia, gitu loh, jangan manusianya nanti malah jadi korban yang membuat aturan gitu. Jadi tolong kepada pengusaha, tolong jadi perhatian ya. Ini jangan enak baik, bakal rugi barang dimik, kata orang Jambi, untung tidak ketik, dia pura-pura tidak tahu. Minta maaf, saya belum pernah kenal dan belum pernah ketemu. Nah, ini saya berbicaranya atas nama warga, karena kebetulan ini wilayah Kecamatan Cenggelam yang notabene adalah wilayah binaan kami Kecamatan Cenggelam. Terima kasih juga kepada pemerintah desa yang telah berupaya semaksimal mungkin membantu ini, sehingga masyarakat jangan resah, karena kita pemerintah, tugas pokok kita membuat masyarakat tentram, aman, tidak resah. Jadi kalau ada buaya lepas, ini resah. Nah, ini ke depan ini, besok atau lusa, ini yang dua ini bagaimana? Ini yang sulit. Kita atasi, makanya kita mau bertindak, mau kita bunuh buaya ini, nanti nyalahkan aturan undang-undang yang ada, sehingga masyarakat jadi korban. Karena itu saya himbau kepada masyarakat, jangan bertindak sebelum ada koordinasi dan petunjuk dari pemerintah tempat. Nah, pertama hindari berakses atau beraktivitas di dekat sungai yang ada di sini, karena ini ada dua terus buaya yang lepas. Siapa tahu ya. Cuman jangan nangkap, membunuh, nanti jadi korban. Kita hukum harus ditegakkan, tetapi juga jangan gara-gara warga ketidaktahuannya sehingga warga kita jadi korban. Saya tidak mau itu. Saya nggak bertanggung jawab, saya sebagai camat di sini, ini warga saya. Mudah-mudahan ini pengalaman kita ke depan, kalau memang mau menangkarkan buaya seperti ini sesuai aturan, seperti apa ya aturan yang ada, terus tanggung jawab sampai kepada hal-hal yang mungkin akan mengakibatkan bahaya bagi orang lain. Ini karena tidak akibat, tidak terurus, bahasa Jambi tidak telah menunjuk makan. Yang nama buaya manusia beda, tidak dijuk makan ngaruh. Apalagi Pak Yo, ini kita bahasa Jambi, kita tahu warga Jambi. Ini mumpung belum terjadi korban, jadi warga minta kepada BKSDA Provinsi Jambi untuk segera menangani. Alhamdulillah BKSDA Provinsi Jambi kami apresiasi, proaktif dan merespon kepada warga, dan walaupun ini menjadi tugas beliau, tapi saya nyatakan secara pribadi terima kasih karena meluangkan waktu, tenaga, pikiran sehingga ya mengorbankan kepentingan yang lain. Okay. Mudah-mudahan ini dapat kita sikapi, dan masyarakat harus tahu bahwa buaya adalah salah satu binatang yang dilindungi oleh undang-undang untuk tidak dibunuh. Jadi warga lain jangan ada yang nangkar-nangkar buaya seperti itu.
Buaya darat lah kebanyakan, abang buaya. Ya. Oke, terima kasih Tribuners. Itulah keterangan dari Pak Camat Sungai Glam. Kita Tribuners kembali menyaksikan proses evakuasi terhadap 4 ekor buaya yang berhasil ditangkap pada hari ini. Kita barusan sudah panjang lebar mendengar keterangan dari Camat Sungai Glam. Mereka menyesalkan terhadap lokasi penangkaran yang ada di Desa Kebun 9. Bahkan camat pun tidak ada koordinasi dengan pihak penangkaran itu sendiri. Ya, Tribuners, kita lihat proses evakuasi oleh tim BKSDA terhadap 4 ekor buaya yang berhasil ditangkap pada hari ini. Thank you.